Oke teman-teman, yuk kita langsung berangkat. Let's go. Pancing mania. Mantap. Akung Sakina Channel. Mancing gak niat? Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat mancing, dimana saja berada, gimana kabarnya teman-teman? Ada sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, hari ini hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, kita akan mancing bawal harian ya teman-teman, di daerah Utara Depok. Dari rumah saya kurang lebih 10 kilo ya teman-teman, karena di daerah Bojonggede nggak ada khusus pemancingan bawal ya teman-teman. Saking penasaran ya, saya ingin mancing bawal harian ya teman-teman. Kali ini saya akan bikin umpan tempe ya teman-teman, untuk mancing ikan bawalnya. Lalu kita lihat bahan-bahannya. Pertama nih, tempe kita iris dadu ya teman-teman. Selanjutnya madu rasa, santan kara, suka nih, suka makan. Ini dikukus ya teman-teman tempenya. Oke teman-teman, ini umpan ini rekomendasi Bang Jul, abang kita yang tinggal di Cirimekar, Cibinong, Bogor ya teman-teman. Oke Bang Jul, terima kasih sudah berbagi ilmunya. Oke teman-teman, sebelum lanjut masuk umpannya, saya sarankan kembali ya, agar tidak gagal paham, budayakan nonton full, agar kita dapat wawasan dan ilmu, karena ilmu itu mahal. Oke teman-teman, yuk kita racik umpannya, ikutin terus, terima kasih. Oke teman-teman, agar tidak gagal paham, perhatikan cara meracik umpan bawal nih teman-teman. Aku ngebet pengen mancing bawal. Pertama tempe kurang lebih sepotong ya teman-teman, iris-iris kayak dadu. Jadi mancingnya jauh, lumayan jauh ya teman-teman, mancingnya di daerah Depok Utara, kemancingannya saya lupa. Dari rumah saya itu sangat jauh teman-teman, lumayan kurang lebih 10 kilo. Ini dikukus ya teman-teman. Selanjutnya madu rasa satu bungkus ya teman-teman. Ini madu rasa yang murni, jangan yang ada rasa ya teman-teman. Ini langsung kita tes. Santan kara satu bungkus. Cuka makan 2 sendok. Satu, dua. Ini umpan ini ya teman-teman, bawal, lele, patin masuk ya. Ini kita khusus bawal aja mancingnya. Cocok ya teman-teman. Umpan ini rekomendasi Bang Jul di Cirimekar, Cibinong, Bogor ya teman-teman. Dia berbagi ilmu untuk saya.
Terus tempenya masukin. Kita aduk lagi. Mudah-mudahan umpan rekomendasi Bang Jul ini gacor ya untuk bawal ya teman-teman. Alhamdulillah ada yang berbagi ilmu. Oke teman-teman, ikutin terus. Baru kita push selama 20 menit. Terima kasih. Oke teman-teman, kukus nih umpan selama 20 menit ya teman-teman. Nih kita tutup, ini belum mendidih ya teman-teman, bukan hitungannya 20 menit aja, belum mendidih. Oke teman-teman, ikutin terus, terima kasih. Teman-teman, umpan sudah matang ya. Kita nih tinggal kita kailkan aja ke kail ya teman-teman. Tuh, kita langsung bawa ke empang ya teman-teman. Kita mancing bawal hari ini spesial untuk Mas Jul. Oke teman-teman, ikutin terus. Terima kasih. Ini kolam pemancingan jabur Bang Kubil nih teman-teman. Nih tuh enak pokoknya tuh. Oh tempatnya tuh. Pokoknya kalau mencari burung di sini tuh. Oke teman-teman, kita tester umpan tempe buat bawal. Terima kasih. Oke teman-teman, ternyata di daerah pemancingan khusus bawal tutup ya teman-teman. Lagi di renovasi. Sekarang kita mancing di Kampung Nangela, jalan baru pemancingan jabur Bang Kubil nih. Anglernya ada 1, 2, 3, ada 4 orang nih teman-teman tuh. Baru nyampe. Yang penting kita tester umpan ya teman-teman. Tuh pemandangannya kuh. Jadi mah kalau malam-malam serem juga ya. Nih teman-teman nih, ini mah benar-benar tuh. Dari Citayam. Citayam ya, no.